Halo, selamat datang di Benis Channel. Halo. Halo. Jadi di video kali ini gue mau bikin video vlog tentang You Are Your Own Kid, kayak lagunya Taylor Swift, but ini lebih ke kayak You Are Always on the Right Path, Kid, gitu. Oke, okay, so. In order to guys to find out what what I am gonna talk about during this video, kalian tonton video ini Mini sampai habis dan today's makeup gue nggak akan kan kemarin gue kasih tahu signature makeup gue kalau misalkan gue lagi pengen kelihatan a little bit dark feminine, tapi di video kali ini gue bakal ngeliatin diri gue yang kayak a little bit soft feminine gitu yang kayak pinkish makeup. Emang tak basa basi lagi gue bakal langsung ke video. Oke, yang pertama-tama gue bakal uh, kayak pakai skincare dulu gitu, skin prep gue pakai atau mugi ini. Cuman gue taruh di container sampai kering, kipas kipas. Hai si uh, tonernya gue bakal lanjut pakai ini. Ini tuh um, apa sih? Kayak moisturizer dari Labore. Gue suka karena dia nge-moisturize kulit gue, mau to dry skin dan gue Kibat uh, kiblat makeup gue tuh lebih ke kayak glow makeup. But anyway, kita langsung ngomong ke uh, apa namanya ke topik obrolan kali ini yaitu you were your own kid. Dan karena in my 20s tuh kayak maksudnya bukan gue doang, mungkin banyak banget orang yang kayak lagi figure out tentang kehidupannya mau dibawa kemana, karirnya dan gak Mungkin banyak juga dari orang di luar sana tuh yang kayak feeling lost in their life kayak mereka nggak tahu mau kemana what they want to aim in their life dan segala macamnya kayak ya gitulah intinya dan gak banyak juga dan gak jarang juga kan karena ini gue udah mau kayak fase-fase lulus gitu kan dan ada beberapa temen gue yang emang udah lulus karena gue gap year itu tuh yang kayak ada di dilema dimana mereka tuh pengennya sih istirahat dulu abis capek kuliah gitu abis graduation abis abis skripsi dan uh, mungkin teman-teman sekitarnya tuh kayak memutuskan langsung pengen dapat kerja atau internship atau kayak apapun itulah mereka langsung hustle lagi gitu padahal beberapa teman gue saudara-saudara gue itu tuh pengen memberi jeda pada diri mereka tuh untuk kayak gue pengen istirahat nih abis gue apa namanya abis gue lulus gitu karena itu itu kan gua, abis kuliah tuh kayak capek banget kan terus mereka intinya kayak nggak ada waktu banget tidak tapi yang bikin kita bikin decision bahwa Uh, gue harus kerja lagi karena teman-teman gue itu tuh udah pada kerja dan gue telat gitu dan gue padahal pengennya, uh, maksudnya teman-teman gue gitu yang cerita, karena kutip, uh, pengennya sih sebenarnya kayak relax dulu gitu untuk sejenak pengennya um, apa ya, nikmatin waktu sebentar sebelum bener-bener balik lagi back to the reality kalau mereka tuh emang harus kerja dan uh, responsible for being an adult. cuman ya karena uh, teman-teman yang mereka entah karena kebanyakan orang tuh yang kayak temen, -temen ya area sekitarnya tuh langsung kerja, langsung fokus ke next step-nya, uh, mereka jadi FOMO, gitu, dan dimana mereka akan memutuskan suatu hal yang jatuhnya itu menurut gue kayak sedikit impulsif, karena teman-teman uh, gue ini tuh, atau saudara-saudara gue yang udah lulusin itu, uh, apa namanya, memutuskan itu tuh bukan berdasarkan apa yang mereka pengen, tapi berdasarkan kayak, gue FOMO, gue takut teman-teman gue tuh kayak gini-gini, dan gue belum dapat kerja, dan lain sebagainya. Nah, situ yang ngebuat gue kayak, you know what, when you are on the right path, ya lo ngikutin apa yang lo mau, kalau misalnya lo feel tired of langsung jump into the next step, atau kayak langsung kerja, dan sebenarnya kalian pengen yang istirahat dulu gitu, ya lo jadi ngikutin path orang, dan you are not on the right path, ya, karena kalau misalkan kalian ngikutin teman-teman kalian, it means you are on your friend's path, You are not on your path, gitu. Dan kadang orang-orang tuh selalu uh, takut gitu kan, kayak, gue takutnya salah jalan, kalau misalkan gue nggak kerja dulu sekarang, tapi di satu sisi, kayak hati lo, badan lo, dan pikiran lo tuh semuanya mengatakan untuk, uh, ya istirahat dulu aja, gitu, kayak sebentar. Tapi kadang kita nggak mau untuk sedikit mendengarkan apa yang, perasaan kita atau kayak badan kita tuh berusaha kasih sinyal gitu ke otak kita. Kita lebih cenderung untuk kayak ngikutin uh, ya orang kayak gini dan gue fom gue takut gue takut gak di on the right path dan itu sih yang kayak mis Conception kali yang kayak on the right path tuh menurut gue pribadi adalah saat lo mengikuti standar hidup lo bukan standar orang lain gitu gak ngikutin karena Uh, FOMO karena orang udah melakukan ini dan itu atau kayak udah one step further gitu orang-orang terus kayak ngerasa left out but it doesn't mean that you when you feel left out it doesn't mean that your feeling is uh, invalid it's truly valid cuman it's the matter how you act toward that feeling left behind in life karena sebenarnya nggak ada yang left behind in life juga sih kalau menurut gue ya karena gue percaya banget in the divine timing karena kalau misalkan di umur 25 semua orang misalnya harus mencapai uang tabungan 100 juta lo bayangin aja orang yang di dunia ini yang umurnya 25 tahun ya harus punya 100 juta ya berarti apakah cukup gitu du uang yang ada di dunia itu tuh mau cover orang yang 25 juta, 25 tahun ini di berbagai dunia ada berapa ribu juta orang yang umurnya 25 dan harus punya 100 juta kan nggak make sense gitu, jadi itu standar yang kayak ditetapi sama society yang sebenarnya tuh nggak harus untuk diikutin begitu juga kayak kerjaan Kalau menurut gue. Anyway tadi gue pakai foundationnya Jekyll ini uh, untuk under eye gue sama seperti biasa sunscreennya dari Rose All Day yang ini. Oke okay, next step ya, gue pakai bronzer uh, dari Roll of Reaction kayak biasa aja. Terus, lanjut nih. Uh, pokoknya sih yang kayak pengen gue tegesin banget gitu ke orang-orang, ke diri gue, ke orang-orang yang lagi ngerasa homo dan feeling behind in their life. Uh, karena mungkin ngerasa telat atau ngerasa kayak lebih tertinggal dari teman-temannya dan sebagai macam-macam belum nge-achieve banyak hal di dunia ini. Lo tuh kalau misalkan ngikutin apa kata hati lu misalnya kayak oke okay, mungkin temen gue sekarang tuh udah kemana gitu kali ya udah apa-apa udah apa. tapi ya lu butuhnya saat ini tuh untuk seperti ini gitu prioritas lu untuk hidup lu tuh untuk kayak gini dulu gitu misalnya belum bisa yang harus kayak gimana karena mungkin ada keluarga yang harus di taking care of dan nggak bisa ditinggal jadi jangan blame yourself pokoknya You are always on the right path. Oke, okay, next step-nya gue bakal pakai blush on dalam ini dari Rose. Cosmetics. Gitu. Dan juga kadang tuh uh, kita tuh terlalu terpaku sama standar sosial gitu. Kayak misalkan define success based on money that you have. Dan gue nggak sukanya... Oh, <gasps> banyak banget. Dan gue tuh nggak sukanya adalah saat kita kayak menggunakan standar itu jadi kayak standar satu untuk semua gitu, misalnya kayak sukses itu tuh dilihat dari kekayaan lo atau kayak dari power lo yang yang lo punya, which is sebenarnya itu kan cuman social standard doang yang dibentuk oleh kapitalisme, ya kan? Uh, dari kapitalisme untuk tentang uang dan power gitu sebenarnya bisa juga loh kalau misalkan standar itu tuh kita buat sendiri bukan karena orang lain lagi Gitu itu jadi bias dan You are not on the right path karena when you are on the right path you are so sure with what decision you made what the standard you establish in your in your life gitu dan situ you are on the right path dan lu buat aja standar SOP sukses menurut lo dan ya yeah. dan di situ kalian bisa live to the fullest karena kalian bangga atas apa yang kalian Milikin sekarang, kalian bangga atas dan fulfill basically apa yang kalian achieve saat kalian mengikuti standar orang lain, dan kalian itu tuh mungkin orang ngikutin standar orang lain tuh ten untuk seek validation dari external. Gue sambil lihat kamera ya, kata gue gak ada kaca, dan untuk kayak untuk external validation, which is external validation, is gak apa-apa ya sekali-kali, tapi kalau misalkan terus-terusan kita butuh. Uh, external validation to feel good about ourselves, kita tuh jadinya lost dan kita jadi kayak lose our identity gitu kayak identity crisis karena terlalu ngikutin banyak orang, ngikutin standar orang dan this is the time where you build your own standard in your life, you define your own success, you define your own beauty. Karena beauty standard kan biasanya nggak mungkin ya, define your own beauty. Dan sekarang menurut gue adalah define your own success gitu. What success do you want in life? Uh, is it uh, is it truly that money can fulfill all your happiness or is it just because you just want the validation from others or ya gitulah karena menurut gue uang tuh kan again itu it's material things juga dan gak salah juga sih cuman the main the main goalsnya itu adalah bukan achieve that moneynya tapi to find contentment karena kalau misalkan seek money lagi 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 dan terus gitu yang sampai jadinya itu kalian bisa menghalalkan segala, segala cara just in order to have that money and impress the society atau kayak impress orang-orang karena kalian butuh validation itu yang diperlukan adalah konten mendidiri kalau menurut gue sukses menurut gue adalah pertama konten mendidiri gue dulu gue tuh pengen konten di hidup gue pengen ngerasa full terus gue nggak cling into other things dan ya udah Uh, live life to the fullest aja karena gue udah merasa cukup dengan apa yang gue punya tapi gue merasa cukup bukan berarti gue tidak nggak achieve segala hal tapi im kasih tahu aja bahwa I am enough gitu kadang kita tuh selalu mencari money itu untuk nge-fill the void within ourselves karena kita ngerasa nggak cukup dan karena kita ngerasa bahwa uh, kita tuh sukses hanya dari materi doang dan orang akan melihat impress which is it's true karena udah terlalu didoktrin dengan capitalism kalau misalkan kita tuh uh, keren banget atau punya power dan itu benar juga realitanya bahwa orang yang punya money itu adalah orangnya punya power gitu tapi enggak okay, considerate sama orang yang di bawah mereka dan mereka cenderung kayak meng, apa ya bukan sombong kayak melihat orang di bawah itu kayak gitu deh misalnya nih orang-orang uh, sukses tuh biasanya orang yang eh uh, orang, orang itu biasanya orang-orang yang di sekolah itu nggak pinter lihat aja sekarang kayak orang-orang pinter cuma gitu-gitu dong hidupnya kayak mobil satu terus ah uh, nggak kayak kaya banget lah gitu orang-orang yang kayak nggak pinter justru yang uangnya banyak yang oh uh, bisnisnya segala-gala macem ya yeah, please lah respect gitu loh kalau oh, menurut gue tuh respect orang itu tuh memilih Uh, hidupnya sendiri gitu dan gak ada yang salah emang kenapa kalau cuma punya mobil satu dan dia nggak punya bisnis seperti kali ya orang yang banyak banget duit itu mungkin standar kesuksesannya adalah saat mereka tuh nggak achieve seperti S1 S2 gitu siapa tuh suksesnya kayak gitu atau mereka ngerasa konten aja dengan hidup mereka segini dan mereka emang tidak impress dengan kemewahan atau punya arti lain atas kekayaan itu sendiri kenapa kayak harus kesuksesan itu tuh harus di-define solely with the money, gitu, with the power. Dan itu yang bikin, apa ya, menurut gue tuh dunia ini tuh dangerous banget saat orang tuh udah terlalu sick. I need the power. Dan gue juga tau banget, kata Retno tuh pau, sangat memabukan, gitu. Dan itu orang-orang tuh jadi bahaya banget. Orang-orang jadi gila banget untuk dapetin the power and the money dengan cara-cara yang... nggak... nggak banget, gitu. Korupsi, nyuri lah, atau ngebohong di social media nipu orang dan sebagainya cuma butuh validasi itu doang bahwa gue sukses bahwa karena mereka nggak konten sama diri mereka sendiri mereka nggak cukup dengan apa yang mereka punya quality yang mereka punya mereka butuh externalities untuk memvalidasi bahwa mereka tuh feel good about themselves and that's the pathetic people actually jadi gue yang kayak oke okay, sebenarnya sukses tuh apa sih kenapa sih kita harus kayak nge sukses tuh cuman dari satu source doang. Menurut gue tuh ada yang lebih important lagi kayak bukan cuman money. Don't get me wrong that I need money. I love to go to shopping karena gue suka fashion banget. Gue suka, ibaratnya gue suka jalan-jalan, gue suka traveling gitu. Ya yeah, of course we all need money. Cuman that's not a necessary thing. That's not, not something that we really have to achieve to chase War, gitu, gue juga bukan lahir dari keluarga kan dimana gue juga harus struggle dan harus kerja keras banget untuk mendapatkan uang karena kalau enggak ya gue kagak bisa main gue kagak bisa beli baju gue kagak bisa lain-lain sebagian macam-macamnya gitu. Cuman yang gue terapin adalah I'm not chase for the money I create that money from the state of mind which is caring hold as abundance mindset gitu dibanding scarcity mindset orang yang terus seek more 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 and more mereka tuh being trapped on a scar scarcity mindset basically jadi ya, mana tuh ya kalian bisa cari lah gue kata tulis mungkin di sini ya kok gue gak mager what is scarcity mindset and abundance mindset dan sebenarnya kalau misalkan abundance mindset dimanapun kalian saat kalian uh, call abundance mindset menurut gue saat kalian lagi merasa kayak Oke, okay, gue gak sebanyak duit Kim Kardashian atau gue gak sebanyak duit kayak Bill Gates. But I am enough karena I live in the abundance dan gak banyak orang kaya juga yang duitnya beneran banyak. Mereka tuh live in the scarcity, scarcity mindset yang dimana mereka tuh selalu merasa like and like terus. Karena ya mungkin mengikuti so standar sosialnya itu, standar society yang dimana sukses tuh harusnya kayak begini gitu. Jadi kayak kayak, like, oh sukses harusnya banyak duit ya tari lagi pamor butuh validasi, butuh validasi, dan validasi itu sangat memabukan juga gitu untuk orang mengakui bahwa yes kita tuh keren gitu uh, jadi intinya tuh emang harus ke dalam diri sendiri gitu lah ya menurut gua uh, masuk ke dalam diri sendiri tuh untuk ngerasa full whole uh, terhadap sama diri kita sendiri Anyway, ini gue pakai lip liner untuk kakek bibir. Jadi, ya, inan, intinya adalah kalian harus bisa konten sama diri kalian sendiri dan define your own success. Karena setiap perusahaan tuh punya SOP-nya yang berbeda kayak sushi teh sama sushi go tuh punya SOP-nya yang berbeda dan gak, mereka juga tuh akan shine on their own way gitu dan begitu juga kita gitu kita juga tentukan SOP apa sih yang kita mau uh, apa sih yang ngebuat kita tuh kayak ngerasa konten di hidup kita standar apa sih yang ngebuat kita tuh apa ya ibaratnya standar yang ngebuat kita tuh ya lain sama value juga dan lain sebagainya bukan cuman perkara society tuh nge-expectnya kayak gini dan kita juga harus fulfill that society society's expectation enggak juga gitu itu sih yang mau gue apa ya terapkan mungkin atau istilahnya lah, nah gue kayak nggak jelas gitu ya. atau so, tadi kagak ke record pas gue di akhir-akhir gue lagi yapping ya. But anyway gue mau ngasam apa aja apa yang gue omongin yang di akhir-akhir itu ya intinya adalah um, you are always on the right path even though that the decision you have made based on yourself doesn't lead you to where you want to be it doesn't mean that you are on the wrong path Uh, the obstacles that you face in life, it's just become a part of life actually, it's a normal thing that we, that human will experience you have to normalize whenever you face with a lot of obstacles after you decide something and you have to put the trust whenever that, that obstacle needs to, to occur in your life you have to trust yourself that you are be able to addressing it so there won't be any kind of a perfect decision, you will always face with a lot of risk based on your decision, maupun orang lain yang ngedecide hal itu bakal ada kok hal-hal yang uh, apa namanya itu obstacles itu ada risiko-risiko atas pilihan tersebut, dan jangan pernah blame diri lo saat it leads to something that you don't actually want, and lo nge -blame karena you made the wrong decision, karena menurut gue tuh semua decision tuh adalah uh, tepat aja gitu, karena semuanya akan masing-masing ada pros and cons dan bakal ada risiko-risikonya masing-masing mau lo ngedesain something dan leads you to something that you want to be atau sebaliknya itu bakal ada resikonya masing-masing dan -masing, ya udah dan embrace aja gitu whenever lo udah ngedesain something you need to be uh, trust to yourself and be proud of yourself karena Oh, this is the final result dari makeup kali ini. Semoga kalian suka juga dengan advice-advice atau kayak dengan Uh, ya pingan gue di video kali ini dan agak kurang proper karena gue nggak lagi di tempat biasanya, cuman gue berusaha untuk make time untuk ngebuat video buat kalian yang walaupun kalian mungkin tidak menunggu video itu, tapi aku senang saja membuat videonya. <tuh>